Wasit pertama. Untuk khusus dalam jawab. Wasit pertama. Wasit kedua. Ikuti sesuatu mereka. Wasit nasional. Baik pecinta bola voli mania, sahabat PBPSI Karangasem, kali ini masih di fase grup kejuaraan Kejur Prof Bali 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Karangasem, tepatnya di Gor Gunung Agung Amlapura. Kali ini tengah berhadapan dua tim, berada di sebelah kanan layar Anda dengan kostum biru dapat Anda saksikan tim Macan Badung. Sementara di sebelah kiri layar Anda dengan jersey putih adalah tim dari BMBJ Klungkung Bimantara Muda Bali Jaya. Kali ini memasuki set yang pertama. BMBJ unggul 2-1. Spike yang dilakukan Raka tadi masih mampu diangkat. Erik menyentuh net nampaknya. Main daripada Macan Badung. Angka untuk BMBJ kembali 3-1. Mendesa melakukan servis. Spike cepat yang dilakukan Dito, masih terangkat Erik. Open spike kali ini Erik. Lepas dari blok. Angka BMBJ kembali 4-1. Terbaca kali ini sontekan yang dilakukan Tri Yunapada. 5-1 kedudukan. Cukup jauh tertinggal. Umpan pendek cepat kali ini gagal diantisipasi tim BMBJ Klungkung. Angka kali ini Macan Badung 2-5. Gagal resip yang dilakukan Nusa. Angka bertambah Macan Badung 3-5. Tri Yuna melakukan servis. Crossing ball yang dilakukan Okan. BMBJ 6-3. Erik kali ini melakukan servis. Dilepas, jatuh di luar lapangan pertandingan. Pengamatan cermat kali ini dari pemain nomor punggung 9 Macan Badung, Rai Adi. Menambah angka Macan 4-6. Apa yang terjadi? Kesalahan posisi nampaknya pemain daripada Macan Badung. Keuntungan untuk BMBJ Kelungkung 7-4. Okan, apa yang terjadi? Kembali terjadi kesalahan posisi dari pemain ya. Kembali kesalahan posisi dari pemain Macan Badung. Sementara angka terus bertambah, BMBJ 9-4. Kali ini sontekan yang dilakukan Adi Widya menambah angka tim Macan Badung 5-9. Dito melakukan servis, mengarah Nusa. Angkat Ari Budi tadi. Sing tepuk.
Macan menambah angka 6-9. Gagal kali ini serve yang dilakukan Dito. Angka untuk Bimantara 10-6. Racing ball, cermat kali ini penempatan bola Billy. 7-10, Macan Badung masih tertinggal di awal pertandingan di set yang pertama. Adi Widya tadi melakukan servis. Spike yang dilakukan Okan masih terangkat. Masih mampu diangkat. Oh, gagal kali ini Rai Adi. Gagal melakukan umpan tadi. Ketek kali ini dilakukan Raka, masih terangkat. Erik, racing ball, luar biasa defense dari Macan. Kali ini kita saksikan kembali serangan dari BMBJ. Back attack kali ini Marlon. ...12-7 sementara kedudukan. Racing ball masih terangkat, luar biasa. Kita saksikan kali ini kembali serangan quick ball. Masih mampu kali ini dibalas BMBG. Jadi Bendese tadi melakukan spike dan time out permintaan dari tim BM Macan Badung, sementara tertinggal di set yang pertama 7-13. Serangan yang dilakukan kali ini dari tim BMBJ Kelungkung, angka bertambah Macan Badung. ...11-17. Tri Yuna setter sekaligus kapten dari tim Macan Badung masuk servis yang dilakukan. 12-17, masih terpaut 5 angka. Masih setter Tri melakukan serve mengarah Nusa. Umpan pendek kali ini, diskusi baik Wirtayasa. Erik melakukan servis, masih terangkat, resip satu tangan yang dilakukan Budiarta tadi. Kali ini kembali keluar serangan yang dilakukan BMBJ Macan Badung. 13-18 kedudukan sementara. Spike yang dilakukan Marlon kali ini tas blok. 19-13 di set yang pertama. Tidak ada blok yang mengganggu pergerakan Okan kali ini. Begitu leluasa spike yang dilakukan Okan. 20-13. Rai Adi. Open spike Rai Adi kali ini. Nama angka Macan Badung 14-20. Keluar servis dari tim Macan Badung kali ini, angka bertambah BMBJ Kelungkung 21-14. Erik back attack yang dilakukan mampu dikembalikan
Dito tadi melakukan defense. Kembali serangan bertubi-tubi kali ini dari tim BMBJ. Time out permintaan yang kedua dari tim Macan Badung. Sementara angka tertinggal 14-22. Kembali pertandingan dilanjutkan 22-14. Itu jauh tertinggal angka Macan Badung. Crossing spike masih terangkat, kita saksikan. Kembali Rai Adi. Passing dari Marlon kali ini gagal melewati net. ...15-22 kedudukan. Setter Tri melakukan serve. Keluar servis yang dilakukan Tri Yunapada. Gagal resip yang dilakukan pemain belakang dari tim Macan Badung. Yang dilakukan Marlon kali ini menghasilkan set point di set yang pertama tim BMBJ Klungkung. Marlon melakukan serve. Kali ini terangkat baik. Terbendung. Monster block yang dilakukan Bendese kali ini. Keluar dari arah bola, angka bertambah untuk Macan. Keluar serangan dari tim BMBJ. Gede Bendesa. Angka untuk Macan Badung 17-24. Erik kali ini kembali variasi permainan dari tim BMBJ. Diperagakan dan mengakhiri set yang pertama dengan kedudukan 25-17. Ya, itu tadi pertandingan set yang pertama antara BMBJ Klungkung berhadapan dengan Macan Badung, di mana pertandingan diselesaikan tim BMBJ dengan skor 25-17. Dengan demikian, skor besar sementara 1-0 untuk tim BMBJ Klungkung. Kita nantikan set kedua sesaat lagi. Kali ini memasuki set yang kedua antara BMBJ Klungkung berhadapan dengan tim Macan Badung kali ini. Sementara skor 1-0 dilanjutkan set kedua. Marlon melakukan serve. Gagal kali ini servis yang dilakukan Marlon. Membuka angka pertama di set kedua Macan Badung 1-0. Kali ini back attack yang dilakukan Marlon. Dua nol. Quick spike Gede Bendese tadi menambah angka pertama untuk BMBJ di set yang kedua. 1-2 kedudukan. Kurang baik resip kali ini. Jauh bola dari tim Macan, tidak mampu terselamatkan tadi. Berimbang kedudukan 2-2. Gagal servis yang dilakukan setter Ari Budiarta. Spike yang dilakukan Erik kali ini. Tidak ada blok yang mengawal. Spike Erik 3-3 kedudukan.
down kali ini, hujan spike dari tim BMBJ Kelungkung. 4-3 kedudukan. Crossing ball, spike yang dilakukan Raka menyamakan kedudukan. Macan Badung 4-4 kali ini serangan dari tim BMBJ Kelungkung. Irtayasa unggul BMBJ 5-4 sementara set yang kedua. Pelanggaran nampaknya setter Tri Yuna saat melakukan umpan. Erik melakukan servis 6-4 kedudukan sementara. Menyentuh net nampaknya salah satu pemain dari BMBJ Kelungkung. 5-6 kedudukan. Itu udah dimakan servis. Kali ini open spike Marlon. Tujuh lima. Keluar blok yang dilakukan setter Budi. 6-7. Billy tadi melakukan servis. Kali ini back attack Eric masih terangkat, kita saksikan. Menyentuh net salah satu pemain dari tim Macan. 8-6 BMBJ Kelungkung. Keluar kali ini spike yang dilakukan Rai Adi. 9-6 kali ini cukup jauh, 3 angka tertinggal. Serangan kembali kali ini kita saksikan back attack yang dilakukan Billy, dibalas kali ini. Namun sayang jatuh di luar lapangan pertandingan serangan yang dilakukan BMBJ Kelungkung. 7-9 kedudukan. Raya di melakukan servis. Kali ini Okan. Sepuluh tujuh BMBJ. Angka beruntun kali ini untuk BMBJ 11-7. Gagal melakukan receive kali ini, masuk save yang dilakukan Marlon. Kembali angka bertambah BMBJ 12-7 kedudukan. Timing yang terlambat kali ini dari Adi Widya. Permintaan timeout dari Macan Badung sementara tertinggal 7-13 di set yang kedua. Kembali pertandingan dilanjutkan kali ini. Siap-siap kita saksikan kembali Marlon melakukan servis. Kali ini jatuh di luar lapangan pertandingan set yang dilakukan Marlon. 8-13 kedudukan. Adi jadi melakukan servis. Pelanggaran nampaknya dilakukan pemain dari BMBJ. 9-13 kedudukan. Masih terpaut 4 angka tim Macan Badung sejauh ini di set yang kedua. Adi
di Widya melakukan servis angkat bodi, kali ini masih mampu diantisipasi, gagal setter Triyuna menangkis sontekan bola yang dilakukan Bendesa. 14-9 kedudukan. Budi melakukan servis. Naik attack, masih terangkat. Coba dilangsungkan kali ini setter Tri. Rebol. Erik. Gagal kali ini penyelamatannya. Coba dilakukan Billy. 15-9. Itu mudah serangan-serangan yang dilakukan kali ini dari BMBJ Kelungkung. 16-9 kedudukan. Sangat terus bertambah BMBJ. 9 kali ini kedudukan. Resi terangkat baik. Luar biasa kali ini Raka. Spike yang dilakukan Raka menambah angka Macan Badung 10-17. Setter Tri melakukan servis mengarah Nusa. Angkat Budi. Kembali Nusa. Budi umpan back, Erik tertahan blok kali ini sebagian dilakukan Erik. Kali ini terangka untuk Macan Badung 11-17. Setter Tri melakukan servis. Okan. Umpan spike Okan kali ini. Jadi pergantian pemain tim BMBJ Aris, kali ini Aris Bismasena menggantikan Pendese. Kali ini sementara angka masih unggul BMBJ 19-11. Aris melakukan servis. Spike yang dilakukan Billy. Masih terangkat dibalas crossing spike yang begitu tajam kali ini dari Erik. 20-11. Aris Bisma melakukan servis. Masih mampu diangkat. Coba dilangsungkan kali ini. Rebol. Wirtayasa 21-11 dan timeout kembali permintaan dari tim Macan Badung sementara tertinggal kembali di set kedua 11-21. Gagal receive yang dilakukan Raka. Kembali angka BMBJ 21-11. Masih Bisma melakukan servis. Kali ini quick ball yang dilakukan Dito. Kurang baik resip yang dilakukan Nusa. Coba dilangsungkan kali ini Wirtayasa. Crossing ball Billy. 13-22 kedudukan. Macan Badung masih tertinggal di set yang kedua. Okan.
keluar sebagai yang dilakukan Okan. Kembali angka bertambah Macan Badung 14-22. Raka melakukan set piece. Maranusa kurang baik resip yang dilakukan, gagal dijangkau tadi Wirtayasa. 15-22, masih 7 angka lagi, berusaha mengejar ketertinggalan di Macan Badung. Di set yang kedua masih Raka melakukan servis, masih mampu dijangkau. Kali ini angka kembali untuk Macan Badung, 16-22. Erik melakukan serve. Terangkat baik kali ini. Umpan Triyuna. Tertahan blok yang dilakukan Okan sama Wirtayasa di sana. Dan set point kembali untuk tim BMBJ Kelungkung. Di set yang kedua masih Erik melakukan servis. Lewati net kali ini passing yang dilakukan. Back attack maksudnya. Marlon jatuh di luar lapangan pertandingan kali ini. Spike yang dilakukan Marlon. 17-24. Berada di posisi set point di set kedua kali ini. Tim BNBJ. Baik, silang yang dilakukan Okan kali ini mengakhiri set yang kedua, kembali dimenangkan tim BMBJ Kelungkung 25-17. Dengan demikian tadi pertandingan set kedua antara BMBJ Kelungkung berhadapan dengan Macan Badung, kembali dimenangkan tim BMBJ Kelungkung. Dengan demikian skor besar sementara 2-0 untuk tim BMBJ Kelungkung, dan kali ini kita nantikan jalannya set yang ketiga. Ya, kali ini kembali pertandingan dilanjutkan memasuki set yang ketiga antara tim Bimantara Kelungkung berhadapan dengan Macan Badung. Kali ini serangan pertama Bimantara. Sebagian dilakukan Marlon, nampaknya pelanggaran umpatan melewati garis. Serang 3 meter. Back attack yang dilakukan. Angka untuk Macan Badung 1-0. Keras kali ini spike yang dilakukan Erik, menembus blok, menyamakan kedudukan Bimantara 1-1. Open spike yang dilakukan Raka kali ini jatuh di luar lapangan pertandingan. Bimantara Kelungkung 2-1. Setter Budi melakukan serve. Kurang komunikasi nampaknya. Umpan yang diberikan setter Tri kali ini jadi cepat datangnya Wirtayasa. Angka bertambah Bimantara Kelungkung kembali 3-1. Masih setter Budi melakukan serve. Mengarah Billy tadi. Raka kembali keluar spike yang dilakukan Raka. Bertambah kembali Bimantara 4-1. Kali ini keluar serve yang dilakukan setter Budi. Yeah.
back attack. Gagal Marlon. Gak beruntun, dua angka kali ini diraih Macan Badung. 3-4 kedudukan. Masih tertinggal satu angka. Tidak melampaui net nampaknya serangan yang dilakukan Bimantara. Menyamakan kedudukan Macan Badung. Kembali bersiap-siap Dito akan melakukan servis. Dito melakukan servis. Spike keras dari Erik masih tertahan. Kita saksikan Raka kali ini. Spike dari Raka masih mampu terangkat. Kembali Erik. Baik, kali ini memasuki set yang ketiga antara Bimantara Muda Bali Jaya Kelungkung berhadapan dengan Macan Badung. Sementara di set ketiga unggul Bimantara 6-4. Gagal resip yang dilakukan Billy. Kali ini kembali angka bertambah Bimantara Kelungkung. Delapan empat kedudukan. Gagal serve yang dilakukan Wirtayasa. Bimantara 8-4. Keluar kali ini spike dari arah tengah serangan Aris Wismasena. Enam delapan masuk kali ini servis yang dilakukan setter Triyuna. Kurang cermat kali ini antisipasi yang dilakukan Nusa. Luar biasa bola quick kali ini dari Aris Bimantara 9-7. Masuk siapa yang dilakukan Erik. Bimantara 10-7. Macan Badung menambah angka 8-10. Raka melakukan servis. Dilepas kali ini pengamatan cermat dari Erik. Bola jatuh di luar lapangan pertandingan. Bimantara Kelungkung 11-8. Jump serve Bendese. Terangkat baik. Kali ini Rayadi. Ragu-ragu dua pemain antara Erik bersama Bendese di belakang. Tambah angka Macan Badung 9-11, hanya terpaut dua angka. Mampukah kali ini Macan Badung akan bangkit? Sementara sudah tertinggal dua set. Kali ini masuk servis yang dilakukan Adi Widya 10-11. Ini dia kembali melakukan serve. Resip kurang baik dari Marlon, masih mampu dijangkau. Kali ini Bendese terselamatkan. Resip satu tangan yang dilakukan Raka. Back attack kali ini Raka menyamakan kedudukan tim Macan Badung 11-11 kedudukan. Masih Adi Widya melakukan servis. Marlon keluar. Berbalik unggul kali ini Macan Badung. Dua belas sebelas kedudukan. Masih Adi melakukan serve mengarah Agus Nusa. Marlon placing kali ini masih terangkat. Dilangsungkan kali ini.
gagal kembali perjuangan dari tim Bimantara Kelungkung. Sementara angka lewat permintaan dari tim Bimantara Kelungkung, angka masih tertinggal 11-13 di set yang ketiga. Adi Widya masih melakukan serve. Spike dari Aris. Open ball. Marlon. 11-13. 12-13 kali ini. Masih terselamatkan kali ini Bendese lewat tadi defense yang dilakukan Raka. Blok coba dilakukan Rayadi namun mengalah keluar lapangan. Kembali berimbang kedudukan 13-13 Bimantara. Aris melakukan servis. Keluar kali ini Spike Dito. Kembali unggul tim Bimantara Kelungkung. Crossing yang begitu baik kali ini. Rayadi menambah angka kembali menyamakan kedudukan Macan Badung 14-14. Billy gagal kali ini Billy. Servis yang dilakukan tidak melewati net. 15-14 Bimantara. Marlon melakukan servis kurang mencapai setter. Passing yang dilakukan gagal Spike Rayadi. Bimantara 16-14. Kembali Marlon melakukan serve. Terangkat baik kali ini. Luar biasa cermat kali ini pelemparan bola yang dilakukan Dito. 15-16. Rai melakukan servis. Marlon angkat Budi. Erik tidak ada blok kali ini dari tim Macan. Variasi permainan yang diperagakan dari tim Bimantara Kelungkung. 17-15. Back attack Rai. Menyangkut di net serangan yang dilakukan Rai. 18-15. Setter Budi melakukan servis. Timeout kali ini permintaan Macan Badung sementara kembali tertinggal di set ketiga 15-19. Ya, 19-15. Setter Budi melakukan servis. Quick ball Dito kali ini masih tertahan blok. 19-15. Budi masih melakukan servis. Kali ini tembus pertahanan blok. Dibangun Utayasa bersama Erik. Kali ini spike yang dilakukan Dito. 16-20. Macan Badung masih tertinggal. Dito melakukan servis. Marah Nusa. Rangkat baik kali ini. Spike yang dilakukan Bendesa. Nampaknya tidak melampaui net. 17-20. Masih Dito melakukan servis. Kali ini Marlon angkat baik open ball. Oh, bola lemah kali ini dari Bendesa mematahkan pertahanan daripada Macan Badung. Bimantara Kelungkung 21-18. Kesalahan posisi kembali kali ini tim Macan Badung.
18. Timing yang kurang pas kali ini. Tidak tepat lompatan yang dilakukan. Adi Widya 23 dan 18 Bimantara. Wirtayasa ada dua konsep. Raka terlalu menghujam. Tidak tepat pukulan yang dilakukan Raka dan match point kali ini Bimantara 24-18. Kali ini gagal sep yang dilakukan dari Bimantara Muda Bali Jaya. 18-24. Dan berakhir kali ini pertandingan. Hanya 3 set saja diperlukan tim Bimantara Kelungkung. Baik, demikian tadi sahabat PBPSI Karangasem Cinta Bola Polimania pertandingan di babak penyisihan fase grup antara BMBJ atau Bimantara Muda Bali Jaya dimenangkan atas lawannya tim Macan Badung. Demikian tim Bimantara dipastikan akan melaju ke babak 8 besar sebagai juara grup karena menjadi satu tim yang tidak terkalahkan sejauh ini di babak penyisihan fase grup. Terima kasih bagi Anda yang masih menyaksikan channel PBPSI Karangasem. Jangan lupa dukung channel PBPSI Karangasem, like, komen, share, dan juga nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan atau notif bila ada video terbaru dari channel PBPSI Karangasem. Terima kasih. Salam olahraga, salam Polimania.